sini. Di video sebelumnya saya sudah membagikan tutorial tentang ekskavator ini ya, tentang belajar ekskavator, belajar dump truck, dan sumber otomotif lainnya. Dan ada teman-teman yang bertanya bagaimana cara mengoperasikan kaki-kaki dan handle dengan kombinasi berputar. Jadi di video ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman itu. Jadi untuk cara memutar track ini, teman-teman harus paham dulu ini ya. Ini mundur, itu maju. Kita coba tes dulu. RPM di max, lock terbuka. Kita angkat dulu bracketnya. Nah, sebelum kita melakukan itu, pastikan dulu kiri kanan aman ya. Jadi kalau kita swing kiri kanan itu bebas, tidak ada hambatan atau yang kena, jadi aman. Dan kita harus tahu dulu ini posisi track maju, ya betul, mundur, ya betul. Setelah itu, untuk melakukan kombinasi kaki-kaki bisa disertai dengan swing ke kanan atau swing ke kiri teman-teman. Tapi bisa juga tidak disertai swing, ya bisa juga hanya dilakukan dengan track saja. Caranya adalah track ini satu ke depan, satu mundur, otomatis tracknya satu maju, satu mundur, ya. Jadi yang kanan maju, yang kiri mundur, gini ya. Jadi otomatis track akan putar, teman-teman ya. Dan untuk menjaga yang tidak diinginkan atau terjadinya kecelakaan, kita harus siap jaga di swing kita. Di sini swing, ini ke kanan, ini ke kiri. Jadi biasanya kalau tidak disertai swing, posisi bucket atau kabin dia akan ikut berputar teman-teman. Itu untuk jaga-jaga saja ya, kita siap saja begini. Oke, sekarang kita mulai. Seperti tadi ya, ini ke depan, ini ke belakang. Kita pakai kaki saja. Teman-teman lihat tracknya. Kalau maju, itu maju semua. Kalau mundur, itu mundur semua. Tapi kalau satu maju, satu mundur, maka track juga akan satu maju, satu mundur. Sekali teman-teman. Maaf ya, teman-teman ya. Ini sudah disertai swing teman-teman ya. Swing tidak bisa mainkan tadi, jadi kabinnya ikut putar. Jadi, untuk lebih efisiennya, disertai swing. Kita disertai swing ke kanan dan track ini ke depan, ini ke belakang. Ini. Swing disesuaikan saja teman-teman ya. Sekarang sudah berubah. Tadi kalau ini maju, tracknya maju teman-teman ya. Sekarang kalau ini maju, tracknya mundur karena sudah kita putar tadi teman-teman. Dan satu lagi, untuk melakukan memutar track seperti tadi, itu disarankan untuk sedikit melakukan jack begini. Jack itu mengangkat badan ya, dengan menekan sedikit, nah sedikit sambil putar ini ke depan, ini ke belakang teman-teman. Itu teman-teman ya. Teman-teman pemula yang baru belajar di ekskavator atau alat berat, saya tidak menyarankan untuk melakukan pengoperasian kaki-kaki ini ya, karena ini hanya boleh dilakukan oleh yang sudah paham, yang sudah mengerti. Untuk teman-teman pemula saya tidak menyarankan. Kalau misalnya ada terjadi insiden atau kerusakan, teman-teman tanggung sendiri ya. Saya tidak menyarankan untuk teman-teman yang masih pemula. Dan satu lagi, melakukan pemutaran track ini jangan dilakukan kecuali pada posisi mendesak atau keadaan mendesak ya teman-teman ya. Karena apa? Itu sering dilakukan pada waktu yang tidak tepat atau saat tidak tepat atau tempat tidak tepat, itu akan menyebabkan kerusakan pada komponen tracknya teman-teman. Jadi disarankan jangan terlalu sering atau melakukan pemutaran track kombinasi seperti tadi pada saat yang tidak diperlukan. Jadi cukup lakukan pada saat diperlukan teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga teman-teman paham ya.
teman-teman. Semoga begitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah mampir di channel ini. Untuk like, comment, share, dan subscribe agar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten yang serupa teman-teman. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, saran, kritikan, silakan di kolom komentar ya.